We shout aloud and raise our voice like trumpets. We proclaim our desire to know you and to seek you. We are eager to know your ways and to do your will on earth as it is in heaven. Teach us to loose the chains of injustice, to untie the cords of the yoke, to set the oppressed free and break every yoke. Teach us to share our food with the hungry, to provide the wanderer with shelter, and to not turn away from our flesh and blood. You will make our light break forth like the dawn, and our healing will quickly appear. Our righteousness will go before us, and your glory will be our rear guard. When we call on you, you will answer. When we cry for help, you will say, "Here I am." We put our hope in you, Father. Guide us always. Satisfy our needs in a sun-scorched land. Strengthen our frame. Let us be like well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Drive through high, drive through high, drive through high.
and prayer. How great thou art, O Lord, we stand in absolute awe of your glory, power, and love. We praise you karena engkau memberikan anakmu yang tunggal untuk menyelamatkan kami. Kami tahu dan percaya, we trust and we believe, Father, that you so loved us, that you gave your only begotten Son, that we will not perish but have everlasting life. Kami bersyukur, Bapa, karena engkau telah mengutus anakmu yang tunggal ke dunia bukan untuk menghakimi kami, melainkan untuk menyelamatkan kami. Hari ini, Bapa, kami mau memperingati kelahiran Tuhan Yesus penyelamat kami. We bless each and every person in this room. We believe that your presence will fill this place, and we will be able to feel your love and see you and hear you, Father. Kami meminta supaya firman yang disampaikan tertabur kepada kami, tanah yang subur, orang-orang yang mendengar dan menyambut firman-Mu, lalu berbuah 30, 60, sampai 100 kali lipat, Bapa. Kami dedikasikan, Bapa, acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir kepada Engkau. Let your name be glorified in our lives. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan, amin. Shalom, Bapak Ibu sekalian, kepada Bapak Frankie Wijaya, Chairman Smartfren, Bapak Adrianto Mulyono, selaku CEO Smartfren Management Team dari Smartfren, our esteemed guest, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang to Smartfren's 2023 Nationwide Christmas Celebration. Salam sejahtera untuk kita semua. Today we celebrate and remember the birth of our Lord Jesus Christ, and we take immense comfort in knowing that in Him we have hope, infinite hope. Merayakan dan memuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi dan terus beriman dan berdoa untuk damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi kami sampaikan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian dan selamat memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapa di surga sumber pengharapan dan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai, sejahtera di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita semua berlimpah-limpah dalam pengharapan. To start, kami mengundang Bapak Marco Sumampo selaku pembina persekutuan doa Okumene Immanuel Smartfren untuk menyampaikan pesan pembukaan acara. Selamat malam, shalom. Yang terhormat Bapak Frankie Wijaya, Chairman Smartfren yang kami kasihi, kami banggakan, CEO kami Pak Andrianto, jajaran manajemen Smartfren, rekan-rekan dari Protelindo, Bu Farida yang kami hormati dan kami cintai. Puji syukur kalau malam hari ini di penghujung tahun 2023 kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan, melalui anugerah-Nya yang terus menopang kehidupan ini untuk merayakan akan hari Natal. Seorang gadis kecil yang lucu dan cabi meminta kado dengan Santa Claus. Dia mengatakan, Santa Claus, kali ini saya kepingin satu kado. Permintaannya yaitu tabungan yang gendut dan tubuh yang ramping. Jangan terbalik lagi ya Santa. Saudara, ini jokes. Tetapi sebenarnya Natal itu adalah kado yang Tuhan berikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia Allah yang berkuasa melakukan inisiatif pertama. Yaitu mengirim seorang juru selamat. Dan rupanya ketika kado dari Allah ini diterima, ada ciri-ciri yang menyertainya daripada penerima kado ini. Yang pertama yaitu hidupnya dipenuhi oleh kasih. Saudara-saudara umat Kristiani di sini merayakan Natal, kita merasakan bagaimana cinta Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa, yang tidak layak ini, tetapi dikasihinya. Dan melalui perayaan Natal ini, Smartfren melalui persekutuan doa umat Kristiani juga menjangkau dengan langkah-langkah yang konkret. Kita memberikan sembako kepada teman-teman di garda depan, aksi kasih Natal kita juga kunjungi akan panti,
sosial dan yatim piatu. Dan ini tidak hanya dilakukan di head office Sabang dan BSD, tetapi teman-teman yang di regional Smartfren dimanapun dia beroperasi, malam hari ini mengikutinya dan juga membagikan akan kasih aksi Natal. Yang kedua, penerima kado juru selamat ini yaitu hidupnya penuh sukacita. Malam hari ini kita akan mengikuti perayaan The Joyful Christmas Celebration karena sungguh juru selamat telah lahir dan hidup kita selalu dipenuhi oleh ucap syukur. Mulai Senin depan sampai Rabu depan, Christmas song akan kembali dinyanyikan di lobi kantor kami di sini. Sehingga suasana kemeriahan, kegembiraan Natal bisa kita rasakan right here in our office. Yang ketiga, juru selamat ini dapat judul predikat yaitu Raja Damai. Saudara yang menerima akan kado juru selamat ini, ada damai di hati. Damai yang tidak seperti yang dunia berikan. Damai yang hanya Kristus bisa berikan. Ini yang kita perlukan saat-saat ini. Di mana-mana ada peperangan, ada pertikaian, ada kebencian. Tapi Natal menghadirkan shalom, damai sejahtera. Dan yang keempat, yang terakhir, ini justru yang diangkat sebagai topik di Natal tahun 2023, yaitu penerima juru selamat ini selalu mempunyai harapan. Harapan yang melampaui bahkan kehidupan ini. Harapan yang tidak pernah selesai. Infinite hope in Christ Jesus. Inilah Natal. Mari saudara-saudara semua, baik yang hadir di auditorium ini, melalui Zoom juga dari semua region, mari kita merayakan joyful Christmas celebration. Jangan lupa menerima hadiah Natal dari Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati, segala puji dan syukur hanya untuk Dia. Soli Deo Gloria. Terima kasih Pak Marco Sumampo. Selanjutnya kami mengundang Pak Jamie Kurniawan Keo untuk menyampaikan rangkuman rangkaian aktivitas Natal termasuk bakti sosial yang sudah dilaksanakan. Pada Pak Jamie, silakan. Shalom. Selamat malam kepada yang terhormat dan kami cintai Bapak Frankie Wijaya selaku Chairman Smartfren, Bapak Andrianto Mulyono sebagai CEO, seluruh kepala departemen, kepala tamu undangan dan juga semua karyawan Smartfren yang hadir di sini maupun yang ada di berbagai region. Selamat datang dan selamat bergabung dalam perayaan Natal 2023. Bapak Ibu yang terkasih, pada tahun ini perayaan Natal merupakan perayaan yang luar biasa dan pertama kali karena kita melakukan secara nationwide. Banyak kegiatan yang kita lakukan, berkolaborasi persekutuan doa Katolik, persekutuan doa Okumene bersama dengan tim learning engagement membuat makna Natal ada di berbagai region. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan segala kegiatan bakti sosial di region dan di Sabang BSD.
Kemudian ini ada kegiatan gabungan dari Sabang dan BSD untuk melakukan kegiatan bakti sosial berkunjung ke panti asuhan Beriku Hati yang ada di daerah Cisau. Lihat di sini dari rekan-rekan Smartfren video berbaur untuk berbagi suka kita bersama menjelang Natal. Ini adalah salah satu momen kita bermain bersama dengan adik-adik kita yang kasih. Berkunjung ke tempat-tempat yang itu menunjuk suatu pengalaman yang terus kita. Dan ini adalah kegiatan dari Smartfren Regional North Central Java berkunjung ke panti asuhan juga. Adik-adik di sana kita berkunjung, ada center class yang kita datang ke sana sehingga mereka tentunya kita bisa merasakan Natal yang penuh bahagia. Dan ini adalah pembagian bingkisan Natal untuk internal yang dilakukan oleh North Central Java. It's the most wonderful time of the year. Dirasakan oleh berbagai region. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. Dan ini ada dari Smartfren Sulawesi berbagi secara langsung ke jalan dengan ojek online. Baik, itulah bukti bagaimana Smartfren dalam Natal tahun 2023 sudah bisa sampai ke pelosok-pelosok daerah. Siapa kita? Smartfren! Ayo pintar bareng, ayo kerja bareng, ayo sukses bareng. Smartfren! 100% Baik Bapak Ibu yang terkasih, inilah bukti bagaimana kita berbagi ke sesama masyarakat Indonesia. Tapi saatnya kita bersyukur bahwa regional juga akan berbagi buat kita semua. Sebelumnya,
kami dari Panitia Natal tahun 2027 menyampaikan ucapan 2023 menyampaikan ucapan banyak terima kasih atas segala dukungan dari manajemen Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Semoga Natal ini menjadi Natal yang penuh dengan sukacita dan selalu berbagi untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita saksikan video pujian dari regional. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, sang penebus juru selamat manusia. Rekan-rekan di headquarter, di Sabang, di BSD, dan juga regional untuk partisipasinya dalam rangkaian Natal ini. It is such a great joy to be able to give with other people to share the love of Christ. We are reminded through the activities that we are commanded to love our neighbors as ourselves. Kami berdoa supaya kasih Tuhan Yesus dirasakan oleh semua orang dan supaya kita selalu menyatakan kemuliaan Tuhan dan menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki ibadah Natal, kami mengundang Pak Adrianto Mulyono selaku CEO Smartfren untuk memberikan kata sambutan. Pada Pak Adrianto, kami persilahkan. Selamat sore Pak Tengki yang saya kasihi, saya hormati. Bapak Pendeta Pak Ridwan, terima kasih atas kehadirannya dan bersedia bersama kita hari ini. Bu Farida, teman-teman BOD, Pak Aming, dan teman-teman dari hotel yang ikut hadir, seluruh karyawan Smartfren,
panitia yang memungkinkan acara ini bisa berjalan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya mengorganize event ini untuk kita semua, sehingga hari ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Bulan Desember biasanya ada tiga hal yang terjadi bagi kita nih, terutama yang masih karyawan. Pertama, kita tentunya review. Kalau di kita ada review 12 what namanya, Pak. Jadi 12 way. Nah, itu. What went well? What went wrong? What you want? What will you do? Nah, ini yang kita review, Pak. Selama 11 bulan ini kita udah lalui, hasil kita seperti apa. Ya, jadi Desember biasanya satu itu yang kita kerjakan. Yang kedua, kita menyusun rencana untuk mencapai apa yang kita cita-citakan di tahun depan. Ya, tentunya tahun depan harus lebih baik lagi daripada tahun ini. Ya. Nah, yang ketiga, tentunya ini bulan Desember, ya, satu season di mana kita bersuka cita, memperingati kelahiran Tuhan kita, ya, yang telah begitu baik kepada kita, ya, yang memberikan janji keselamatan atau infinite hope tadi. Nah, namun tentunya kita sebagai umat yang telah mengaku percaya dan diselamatkan, nah, kita tidak bisa hanya sekedar meneruskan hope ini atau janji yang merupakan kasih karunia Tuhan ini hanya kita teruskan sebagai, oh, ini ada infinite hope. Ya, kalau kita hanya melakukan itu, kita apa bedanya dengan, kalau sekarang lagi musim kampanye ini, apa bedanya dengan caleg lah, kira-kira begitu ya. Kita hanya memberikan janji. Nah, kita dibutuhkan sekitar kita bukan hanya memberi janji, tapi kita dibutuhkan untuk memberi solusi. Ya, semenjak agama itu ada, Tuhan kita lahir sampai hari ini, yang namanya kemiskinan, kejahatan, perang masih terus terjadi. Kenapa itu semua terus terjadi? Karena kita, ya, hanya meneruskan janji, tapi kita belum menjadi bagian yang maksimal dalam memberikan solusi. Oleh karena itu, saya terpanggil, diberi mandat oleh Pak Franky di perusahaan ini, menggelorakan satu semangat Smartfren 100% untuk Indonesia. Kata-kata itu, kalau dimaknai, artinya apa? Artinya kita berusaha semaksimal mungkin kita untuk berdampak dan memberikan solusi buat Indonesia. Kenapa tema ini kita ambil? Karena tanpa kita sadari, Smartfren itu, perusahaan telekomunikasi, hadir di 288 kota, lebih dari 3.000 kecamatan, punya 36 juta subscribers. Ini adalah satu perusahaan yang sangat strategis, yang kalau kita lakukan sesuatu, dampaknya sangat luas. Karena langsung dirasakan, langsung didengar, langsung dilihat oleh sekian puluh juta pasang mata. Jadi apa yang kita lakukan itu akan sangat, impact-nya sangat besar. Nah, makanya di dalam gerakan 100% untuk Indonesia itu kita ada 5 pilar, Pak. Yang pertama, kita pilar jaga stabilitas. Ya, hindari internet negatif, hoax, kebencian dan sebagainya. Kita dukung program pemerintah internet positif, konten positif. Yang kedua, kita jaga budaya. Budaya Indonesia yang begitu luhur, agung, harus kita jaga. Makanya kita promosikan yang namanya local context dan local content.
semua branding kita harus adopsi kekayaan atau flavor lokal, budaya lokal. Jadi semuanya adopsi budaya kita. Ya, ini harus kita jaga. Yang ketiga, kita jaga persatuan. Ya, di program Ayo Pinter Bareng, Ayo Kerja Bareng itu sebenarnya program inklusif. Ayo Pinter Bareng, Kerja Bareng, Sukses Bareng. Ya, baik di dalam kantor kita maupun dengan komunitas dan stakeholder. Nah, pilar keempat adalah jaga lingkungan. Ya, kita perusahaan yang harus peduli kepada lingkungan. Kalau bukan lingkungan kita jaga, rusak, ya ujungnya nanti ekonomi dan tadi masalah yang lebih besar lagi. Nah, yang kelima, yang paling penting, jaga pertumbuhan ekonomi. Nah, melalui Smartfren yang budaya kerjanya tinggi, ya, menghasilkan hasil yang berdampak luas, ya, kita mendorong UMKM, membantu komunitas sosial untuk berdagang, belajar, dan meningkatkan lifestyle, dan menghadirkan solusi digital akan membantu pertumbuhan ekonomi. Nah, ini semua dimungkinkan kalau kita semua mau, bukan hanya ya menyampaikan harapan yang indah Tuhan sudah berikan, itu sudah pasti, tapi kita juga mau mengambil bagian untuk menjadi solusi. Nah, disinilah kita insan-insan Smartfren harus menyadari, ayo kita hanya bukan hanya menyampaikan janji yang indah, tapi juga kita menjadi bagian untuk memberikan dampak dan solusi kepada bangsa kita yang kita cintai. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada Pak Franky, chairman kita, dan selalu memberikan pimpinan kepada beliau untuk bisa selalu memimpin kita agar ke depan kita semua lebih sukses, lebih baik lagi, dan negeri kita yang tercinta ini juga. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kiranya sukacita Tuhan melimpah buat kita semuanya pada malam hari ini. Kami juga mengundang untuk Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang ada di regional untuk tetap menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Kala sumber sukacita kami. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Bersama bersyukur, bersama bersyukur.
Tuhan, Kau sungguh baik dalam setiap hidup kami. Hanya Kaulah alasan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu percaya. Hanya kebenaran firman-Mu Tuhan yang kami pegang, Tuhan. Terima kasih Yesus.
Yesus kuatku, ku percaya. Masa depan kami, apapun Tuhan yang menjadi kerinduan kami, kami percaya selalu ada harapan yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Allahku. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pendekatan kami kepada Engkau ya Tuhan, Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada diri kami mengenal diri kami. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun yang dapat disebut
termasuk diri kami dalam mengasihi diri kami. Kebenaran yang mendasar ini Tuhan, ajarlah kami tegas terhadap diri kami. Jangan kehendak kami yang jadi. Jangan diri kami, ego kami jadi pemimpin hidup ini. Karena kami tidak cerdas dalam mengenal kami tanpa Tuhan. Kami tidak pernah cerdas mengasihi diri kami tanpa Tuhan. Maka pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin taat kepada Engkau Tuhan. Untuk itulah di momentum yang sangat indah malam ini, berkenan kami memperingati hari lahir Yesus Kristus, Juru Selamat bagi dunia. Kami sungguh-sungguh memohon, berbicara Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami sungguh memohon semua ini. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam Pak Franky. Salam Pak Adrianto. Saudara yang kekasih, tema kita apa? Sama-sama baca tema kita apa? Satu, dua, ya. What the meaning of infinite hope? Pengharapan yang tak terbatas. Ulangi. Anda sulit memaknai ini kalau pendekatannya hanya sekedar knowledge. Ini kita pahami kalau pencipta sentris kita, penebus sentris kita, dan orientasinya kepada kekekalan. Makanya Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat Roma yang notabene sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dibilang apa? Jangan serupa dengan dunia ini. Berubahlah melalui pemberian budi, karena rata-rata orang Kristen serupa dengan dunia ini. Maafkan saya bapak-bapak, ada enggak orang Kristen istrinya cerewet? Jangan terlalu keras lah. Ada enggak suami seorang Kristen sengak lagunya? Ya, jujur bapak-bapak, bapak-bapak tolong lihat saya. Jujur bapak-bapak, mana seorang bapak lebih menikmati teguran istri atau pujian istri orang? Ketawa Anda mengandung kepedihan ini. Mana bisa Anda ngerti tema ini kalau Anda masih menikmati pujian istri orang? Kan istri orang gak pernah mengenal kita dengan sebenarnya. Mana berbobot pujian istri orang kepada kita? Orang dia gak kenal kita. Halo, istri saya tidak ada tandingannya di bumi ini, siapapun dia, dalam mengenal saya. Istri saya lebih karena dia lebih mengenal saya lebih menikmati teguran dia daripada pujian istri orang. Kayaknya ngelawan wajah Anda ini. Ibu-ibu gak usah ketawa. Mana ibu-ibu lebih suka cita, teguran suami atau pujian suami orang? Turut berduka cita. Ini masalahnya. Makanya pengharapan yang tak terbatas. Perhatikan bapak ibu saudara kekasih, kenapa orang Kristen mengucap syukur dalam segala hal? Karena pengharapannya gak terbatas. Kenapa orang Kristen mengeluh? Dan mengeluh dengan perkawinannya, mengeluh dengan atasannya, mengeluh dengan bawahannya, karena pengharapannya masih terbatas. Kenapa orang Kristen membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena pengharapannya tidak terbatas. Kenapa orang Kristen selalu dudebe, selalu melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, walaupun gak diawasi tuannya, walaupun gak diawasi atasannya? Karena bicara pengharapan yang tak terbatas. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena pengharapan yang tidak terbatas. Kenapa Stefanus dilempari batu menjelang ajalnya, tetap dia menjadi berkat orang kepada orang yang menyakiti dia? Karena bicara pengharapan yang tak terbatas. Lalu puncaknya, kenapa mau Tuhan jadi manusia? Kalau Tuhan jadi manusia mau berkorban di kayu salib sekedar sakit sembuh, Anda menghina pengorbanan Kristus. Jawab Bapak Ibu, kalau ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi, bisa enggak Tuhan sembuhkan?
enggak meyakinkan. Bisa enggak Tuhan sembuhkan? Oleh bilur-birunya sembuh, sembuh dia. Berarti batal enggak kematiannya? Yang bilang batal kan sesat. Ada enggak orang sakit kanker sembuh terus enggak mati-mati selama-lamanya? Tetap mati lagi enggak? Maka kesembuhan itu pengharapan yang terbatas, enggak tema kita. Kenapa orang Kristen hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan? Karena bicara pengharapan tak terbatas, kematian pun enggak bisa menghalangi pengharapan kita. Maka kita baca Roma pasal 15. Ayat yang menjadi landasan tema kita ini. Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan. Ini kata kuncinya. Uang bukan sumber pengharapan yang tak terbatas tema kita. Kesembuhan bukan pengharapan yang tak terbatas sesuai dengan tema kita. Halo. Kesembuhan bukan ciri utama Kristen loh. Kesembuhan bukan ciri utama Kristen. Dengar dong baik-baik. Anda niat enggak hidup selama-lamanya di bumi? Jawab dong. Niat masuk surga enggak? Ya niat matilah. Kalau sembuh melulu kapan matinya? Kadang-kadang Kristen ini enggak cerdas karena gagal fokus. Kalau Anda naik pesawat ke Singapura, jawab, maunya pesawatnya on time atau delay? Kalau delay kesal enggak? Delay 2 kali. Delay 3 kali. Jangan-jangan ngamuk loh. Maafkan saya khotbah apa adanya walaupun enggak diundang lagi. Salah satu orang bodoh kalau enggak konsisten. Mana lebih bagus, surga atau Singapura? Surga, kalau enggak percaya Anda matilah nanti malam, lihatlah. Surga lebih bagus. Kalau Anda dipanggil ke surga, maunya on time atau delay? Kristen, Kristen, mana Anda ngerti tema ini? Enggak ngerti Anda dengan tema ini. Ini penting, oleh karena itu Bapak Ibu, makna semoga Allah sumber pengharapan, ini kita enggak bisa mengerti kalau starting point-nya kita enggak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita makhluk ciptaan. Ulangi, kita makhluk apa? Makhluk ciptaan absolut bergantung kepada pencipta. Makhluk ciptaan absolut jadi bernilai kalau dipakai si pencipta. Catat dong baik-baik. Handphone itu bukan ciptaan Allah. Materi dasarnya itu ciptaan Allah. Handphone itu buatan manusia. Ulangi 1, 2, ya. Handphone itu bernilai bukan nilai nominalnya. Handphone lu ada berharga berapa? 20 juta. Kamu berapa? 2 juta. Ya, 2 juta. Bukan di situ, itu terlalu dangkal berbicara nilai. Nilai itu di mana? Berfungsi tidak? Halo? Kalau handphone buatan manusia, dia berfungsi kalau dipakai manusia. Kalau Anda jalan ke daerah membantu pertolongan kepada orang-orang sederhana dari Smartfren, Anda jalan ke daerah lewat pematang sawah, lewat kali kecil, jalannya kecil batang kelapa, begitu Anda jalan pegang handphone, tiba-tiba handphone Anda jatuh, lepas dari Anda, nyemplung ke kali. Berarti putus hubungan handphone dengan pembuatnya, manusia yang buat. Kira-kira berfungsi enggak handphone itu? Harga 2 juta, 20 juta, kalau putus hubungan dengan manusia, enggak bernilai. Kira-kira ikan make enggak handphone? Cacing? Bapak ibu, kita diciptakan oleh Allah. Yang paling malang dalam hidup ini bukan sakit kanker. Yang paling malang dalam hidup ini bukan cacat fisik. Yang paling malang dalam hidup ini putus hubungan dengan Allah. Itu dia. Maka di mana kita berfungsi, Allah berkata kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa, semua buah di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Fokusnya buahnya atau bukan? Bukan buahnya. Gagal fokus orang menekankan nama buahnya. Buah kuldi, buah simalakama, itu gagal fokus itu.
entah itu rambutan, entah durian, terserahlah. Fokusnya perintahnya. Ulangi, fokusnya apa? Kalau kau taat, ada statement hidupmu berkata, engkau ciptakan ciptaan yang menciptakan aku Tuhan, pakailah aku. Hanya ketaatan orang bernilai. Iman tanpa perbuatan mati. Hanya ketaatan orang bernilai. Sebaliknya, kalau kau makan, kau akan mati. Kalau kau enggak taat, itu enggak bernilai. Maka Adam dan Hawa enggak taat, putus hubungan dengan Allah. Itulah dosa. Bapak-bapak, kalau perintah Tuhan, hai suami, kasihlah istrimu, kau enggak kasihi, kau bohongin istrimu, itu serius. Sayangnya orang tahu itu serius setelah meninggal, expire. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar firman hari ini. Supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Hai istri, tunduklah pada suami. Pak pendeta, suamiku kasar. Gak ada kaitannya engkau tunduk pada suami dengan kelakuan suami. Loh, suamiku kasar. Yang memerintahkan engkau penciptamu Allah. Hai istri, tunduk pada suami. Jangan sampai kelakuan suami lebih berbobot daripada perintah Tuhan pencipta kita. Kalau kelakuan suami yang menentukan kita taat atau tidak taat, maka secara etika praktis suami Anda Tuhan Anda, karena kebergantungan kelakuan dia, bukan kebergantungan Tuhan. Ini mengerikan. Akibatnya putus hubungan dengan manusia. Salomo berkata apa? Segala sesuatu di bawah matahari adalah kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Orang berdosa seperti orang yang gak pintar berenang, nyemplung ke kolam renang yang dalamnya 3 meter. Kira-kira dia teriak apa? Tolong. Gak bisa ngomong tolong kalau orang tenggelam. Lebih cocok bahasa Inggris. Help. Help. Kalau tolep. Long itu kan panjang. Tolep. Gak bisa, gak ditolong. Saudara, kalau orang tenggelam, cocok gak dinasihati? Enggak. Nasihat yang paling baik menyakiti orang tenggelam. Nah, lain kali kalau istri saya tenggelam misalnya, ma, lain kali jangan berenang di sini. Di sebelah sana yang gak dalam, dalamnya 1 meter. Ini 3 meter, bisa mati loh. Ketolong gak dia? Semua nasihat-nasihat yang paling baik kepada orang berdosa gak ada makna. Nasihat apapun gak ada makna. Maka orang itu harus terjun, angkat. Itulah joy to the world. Halo, mana lebih serius, kanker atau bisul? Jawab dong. Kenapa? Sederhana, 3 hal aja sederhana. Pertama, akibatnya. Kedua, siapa yang turun tangan mengatasi masalah. Ketiga, mana lebih sukacita kalau itu terbebaskan? Kanker lebih serius, kanker bisa mati, bisul enggak. Kanker lebih serius, minimal 2 dokter spesialis. Kalau bisul saya arahkan Anda, enggak usah ke dokter. Plototin aja tuh bisul. Nanti dia besar, kemerah-merahan, kebiru-biruan, punya mata, meletus, sembuh, pengalaman pribadi. Yang ketiga, kenapa kanker lebih serius? Mana orang lebih gembira, sembuh kanker atau sembuh bisul? Halo, mana lebih serius, dosa atau kanker? Dosa. Bukan upah kanker maut. Ada orang sakit kanker, didoakan gak sembuh, didoakan gak sembuh, mati tetap masuk surga. Karena kanker gak bisa menghalangi orang masuk surga. Sebaliknya, ada orang sakit kanker, didoakan oleh kuasa Tuhan, sembuh, mati tetap masuk neraka. Karena sembuh kanker gak tiket ke surga. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Berapa yang sembuh? 10. Berapa yang binasa ke neraka? 9. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam, intiplah. 9. Halo, ini penting sekali. Karena apa? Banyak orang mati dulu bersiuman, kedaluwarso, terlambat. Makanya lebih serius dosa daripada kanker.
kalau kena kanker sebaiknya ketahuan sejak awal atau akhir. Itu pola pikir yang sehat, perlakuan kita terhadap yang serius. Apalagi dosa. Jangan Anda punya kemampuan untuk berbuat dosa enggak ketahuan, malanglah nasibmu. Kalau kanker sebenarnya ketahuan sejak awal, bisa teratasi, apalagi dosa. Kalau ada bapak-bapak niat selingkuh, tahu selingkuh ya, berhubungan sama kuntilanak. Janjian dia sama si kuntilanak, depan Plaza Indonesia, dijemput dibawa ke puncak. Di hotel yang sepi, dia parkir, dia datang ke lobi hotel, lagi pesan kamar untuk berzina, lagi pesan kamar untuk berzina, ketemu ibu mertuanya, mujizat gak? Ah, ketawa Anda ada unsur penolakan. Bagus sekali ketika kita berbuat dosa langsung ketahuan, bila perlu sedikit dipermalukan supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang kepada kita bahwa kita gak pernah cocok dengan dosa. Malanglah nasibmu kalau kau berbuat dosa berulang-ulang gak ketahuan. Hanya satu kalimat saya katakan kepada Anda, turut berduka cita. Diberkatilah engkau kalau kau selalu dua puasa, bukan untuk sakit sembuh, tapi dua puasa, Tuhan tolong aku jangan lagi berbuat dosa. Tetapi Tuhan, kalau sampai berbuat dosa, tolonglah langsung ketahuan, bila perlu sedikit dipermalukan, supaya kejadian yang gak nyaman ini melatih ulang bagiku bahwa aku tahu dosa itu sangat serius. Amin. Tepuk tangan. Ada orang berbuat dosa berulang-ulang gak ketahuan istrinya, dia nikmati. Untung gak ketahuan, selamat. Ini kan mengerikan, terbalik, Anda lagi binasa. Ada orang korupsi di kantor, gak ketahuan, dia berdoa, terima kasih Tuhan atas perlindunganmu. Ini kesurupan tingkat tinggi. Nyambung gak sih? Halo, nyambung gak? Ya nyambung lah orang Anda yang saya maksud. Ini masalahnya. Maka Bapak Ibu, mana lebih berbahagia, sembuh kanker atau bisul? Mana lebih berbahagia, diampuni dosanya daripada sembuh penyakitnya? Diampuni dosanya. Sampai Alkitab berkata, jika satu orang saja bertobat, seisi surga bersorak-sorai. Karena pengampunan dosa, starting point untuk mendapat tema kita, pengharapan yang tak terbatas. Saya sebelum sekolah teologi jadi pendeta, tahun ini saya 43 tahun jadi hamba Tuhan. Sebelumnya saya kuliah teater, kuliah musik, saya dosen drama musikal. Saya amat-amati lagu terbaik di dunia itu lagu gereja. Saya ngomong bukan karena pendeta, saya ngomong karena saya dosen musik. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal, Joy to the World. Kenapa itu lagu terbaik? Syair dengan notasinya harmonis. Joy itu dari surga. Joy itu sukacita yang tak terbatas. Kenapa kita bersukacita senantiasa? Karena joy. Kenapa Paulus dan Silas dipenjara, disiksa, badannya infeksi, tapi Paulus bilang sama Silas, las, apa lus? Nyanyi mereka. Itu karena joy. Maka joy itu dari surga, dimulai dengan do tinggi gambaran surga. Turun ke dunia, do rendah gambaran dunia. Do si la sol fa mi. Tahu kok lo. Ketika dunia mengalami joy, dunia diangkat ke do tinggi gambaran surga supaya menikmati tema kita yang direpresentatifkan dengan doa Bapa kami. Jadilah kepada kami di bumi seperti surga. Ada kesedihan enggak? Ada mengeluh enggak? Mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimanapun kurang hematnya berkata-kata kita, istri kita, bilang sama Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan. Sungguh aku enggak salah pilih. Cocok banget aku sama ini orang. Kan itu. Ngelawan muka Anda. Ketika dunia mengalami joy, dunia diangkat ke do tinggi. Sola, la, si. Yes. Naik. Baik, berikutnya lincah. Tam taram tam taram tam taram tam taram tam taram tam taram tam 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 tam
Tambah bagus lagi. Karena mengarah kepada pengharapan yang tak terbatas. Hina sekali Yesus datang ke dunia sekedar sakit sembuh pengharapan yang terbatas. Hina sekali Yesus datang ke dunia untuk pengharapan-pengharapan yang terbatas. Miskin jadi kaya, yang punya Innova jadi Alphard. Ada apa Kristen ini? Kok rendah sekali nilai Kristus? Akhirnya lagu Joy to the World enggak berkenaan dengan pengampunan dosa, bertobat sehingga kita kembali kepada pencipta kita supaya kita berfungsi, bernilai karena dipakai Tuhan dengan taat. Akhirnya lagu itu hanya sampai bulan Desember. Belum habis Januari lagunya sudah ganti. Apa lagunya? Aku masih. Udah tahu saya emang lu itu kok. Kenapa tahun lalu Anda penipu, tahun ini masih penipu, tahun depan masih kau lanjutkan? Itu saya senang sekali kata sambutan tadi CEO kita nih, Pak Andrianto. Saya tangkap, bagus sekali nilai-nilai yang dia ucapkan. Halo, jangan bilang percaya kepada Tuhan. Jangan bilang kalau Anda punya pengharapan yang tak terbatas, kalau hari demi hari, apalagi tahun demi tahun, enggak lebih baik. Jangan. Perusahaan Smartfren pasti unggul daripada yang lain kalau orang-orang sekitarnya tahu pengharapannya tak terbatas. Maka jangan sekedar moto, cerdasnya apa? Kerjanya apa? Suksesnya apa? Itu hanya moto kalau Anda tidak memberikan yang terbaik dan yang terbaik. Apalagi Tuhan kita Immanuel. Ulangi, Tuhan kita apa? Arti Immanuel apa? Bukan supaya kita aman. Tuhan, aku mau khotbah di balik papan. Immanuel, sertai aku, lindungi aku. Halo, itu lama-lama kejahatan. Enggak ada kewajiban Tuhan melindungi fisik kita. Tangkap dong. Kalau Tuhan punya kewajiban melindungi fisik kita, kenapa Stefanus lempari batu enggak dijaga Tuhan? Berarti Tuhan lalai dong. Kagak, 11 murid Yesus, 10 mati dibunuh karena fokusnya pengharapan yang tak terbatas. Apa itu Immanuel? Supaya kita memenuhi ekspektasi Allah. Bicara pengharapan yang terbatas, kita selalu memberikan teladan yang baik. Kalau rumah saya di Cinere, saya mau ke Balikpapan. Tuhan, aku mau ke Balikpapan. Aku diantar supirku, aku mau ke bandara. Immanuel sertai aku. Kalau mobilku dipepet orang, kami gak pepet balik. Itu Immanuel. Gak usah ketawa, meratap aja lah. Tuhan, kalau aku ngantri check-in panjang, tiba-tiba dipotong orang, barisan orang lain memotong, Immanuel, berikan aku kekuatan menegur orang ini dengan penguasaan diri. Kalau dia marah, aku tetap gak marah. Itu Immanuel. Sehingga pengharapan kita tidak terbatas. Kita tetap menjadi teladan dimanapun kita berada, yang paling menyakitkan sekalipun. Saya buat ekstrim. Ketika pesawat di ketinggian 35.000 kaki lewat pulau Jawa, di atas laut Jawa, tiba-tiba mati mesinnya 4-4. Meluncur agak turun menuju ke laut. Tuhan Immanuel, sebelum ajalku tiba, berikan aku kemampuan untuk menceritakan Yesus Juru Selamat kepada semua penumpang. Itu Immanuel. Maka kematian tidak menghambat pengharapan kita yang disebut tidak terbatas. Dalam mengalami ajal pun, menjelang ajal kesulitan yang paling tinggi pun, kita enggak dikuasai ketakutan, kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Maka kalau ini terjadi yang tingkat kesulitannya tinggi, mengapa itu enggak Anda terapkan di perusahaan kita Smartfren ini? Anda tidak merayakan Natal kalau Anda enggak jadi berkat dimanapun Anda berada, termasuk rumah tangga Anda dan perusahaan ini. Sehingga Anda yang merayakan Natal, joy to the world. Bagian kedua, angkatlah kemuliaan bagi Allah di tempatnya maha tinggi. Sehingga kerja kita yang terbaik, kita punya loyalitas, integritas,
yang unggul di atas rata-rata. Kalau ini terjadi kepada setiap orang percaya, maka kemuliaan Allah tampak. Pemeliharaannya terhadap hidup Anda melampaui segala akal dan pikiran. Jangan ajarkan dia memberkati Anda. Kita tutup dengan bacaan Yohanes 14 ayat 15. Yuk kita buka Yohanes 14 ayat 15. Kalau sudah dapat Bapak Ibu, sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, Yohanes 14 ayat 15, operator. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, Anda enggak bisa memaknai kekristenan kalau tidak kasih. Itu tadi tersirat diingatkan oleh Pak Andrianto. Caranya cuma satu, pelaku firman. Jangan lihat rohani saya saat khotbah. Gampang sekali rohani saat khotbah. Tapi kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggallah di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Masih rohani enggak saya? Ini penting. Ada bapak-bapak khotbah gemetar-gemetar, pulang istrinya gemetar sama dia. Ada worship leaders menyembah gemetar-gemetar, tapi pulang naik motor lawan arah, orang lain gemetar sama dia. Kristen itu bukan di ritual, harus spiritual. Di kelakuan, ulangi. Yaitu karena mengasihi Tuhan. Kita pelaku firman bukan karena supaya selamat. Karena sudah selamatlah kita melakukan firman Tuhan. Pengharapan kita yang tidak terbatas, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dari pasangan, kesulitan yang kita hadapi dari teman kantor, dari kerja yang kita hadapi, enggak bisa menghambat kita untuk melakukan yang terbaik. Itulah bukti ada Immanuel dalam diri kita. Terakhir 1 Korintus 2 ayat 9. Apa orang kalau mengasihi Tuhan? 1 Korintus 2 ayat 9. Ini terakhir sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita sama-sama baca 1 Korintus 2 ayat 9. Kata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau melakukan segala perintahku. Kata mengasihi Tuhan, tangkap dalam ayat ini. Sama-sama baca, 1, 2, ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah. Orang mengasihi Tuhan pasti cerdasnya di atas rata-rata. Orang mengasihi Tuhan pasti keteladanan hidupnya di atas rata-rata. Orang mengasihi Tuhan tahan bantingnya di atas rata-rata. Sampai ada lagu apa? Ku tak akan menyerah. Lanjut. Pak, yes. Maka orang seperti ini fokusnya bukan berkat. Berkat yang berfokus pada dia. Apa yang enggak pernah kau lihat dengan mata, enggak pernah kau dengar dengan telinga, enggak pernah dalam timbul dalam hati manusia, Tuhan sediakan bagi mereka yang rayakanlah Natal, tinggalkan dosa dan kejahatanmu, hiduplah menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan menyerah karena kita punya pengharapan yang tak terbatas. Jadilah teladan dalam segala aspek. Sehingga moto kita cerdas bareng, kerja bareng, sukses bareng. Bukan sekedar verbal, apalagi sekedar janji kata orang politik. Tetapi itu jadi real. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Makin kami mengerti ya Tuhan, yang paling serius dalam hidup ini dosa. Karena yang turun tangan Tuhan. Orang paling ahli apapun gak bisa mengatasi dosa.
Engkau Tuhan yang turun tangan mengatasi dosa. Ajarlah kami melihat dosa sebagaimana Tuhan, pencipta kami, melihat dosa. Sehingga kami dalam pertolongan Allah Immanuel, kami jangan lagi main-main dalam dosa. Dan dengan Immanuel, kami dimampukan segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Maka ajarlah setiap kami Tuhan merayakan Natal dengan mengasihi Tuhan. Sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan tercermin dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami. Ada keunggulan-keunggulan yang indah. Dan di mana kami punya keteladanan yang indah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di situ Tuhan turun tangan. Tuhan yang lebih besar daripada tantangan kesulitan apapun. Maka wajar setiap orang yang percaya, yang berorientasi kepada kekekalan, punya pengharapan yang tidak terbatas. Ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan perkenankan kepada setiap mereka. Termasuk perusahaan Smartfren ini Tuhan. Apa yang gak pernah kami lihat dengan mata, gak pernah kami dengar dengan telinga, gak pernah timbul hati manusia, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami semua mau mengasihi Engkau Tuhan. Maka berperkara Engkau menjadi pembela bagi hidup kami, bagi perusahaan ini, sehingga perusahaan ini berdampak bagi bangsa ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Yesus, Juru Selamat, datang di
menjadi pengingat bahwa di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Following the tradition of Smartfren, we will begin the candle lighting ceremony as a reminder that in Him is life and that life was the light of all mankind. Kami mengundang Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat untuk naik ke atas panggung dan menyalakan lilin pertama pada kaki Dia. Mengundang Bapak Frankie Wijaya untuk naik ke atas panggung dan menyalakan lilin kedua. Kami mengundang Bapak Andrianto Mulyono untuk menyalakan lilin ketiga. Mengundang Bapak Antoni Susilo untuk menyalakan lilin keempat. Kami mengundang Ibu Farida Bau untuk menyalakan lilin kelima. Kami mengundang Bapak Marco Sumampo untuk menyalakan lilin ke-6. Dan kami mengundang Bapak Syuri Subramaniam untuk menyalakan lilin. Bapak dan Ibu, lilin terakhir sudah dinyalakan. We invite the audience to rise, turn on your mobile phone's flashlight, and sing together. Kami undang Bapak dan Ibu, Ibu hadirin sekalian untuk berdiri, menyalakan flashlight di masing-masing telepon genggam, dan bernyanyi bersama. Jesus, You are my.
dan Ibu sekalian. Dan hadirin juga, kami persilahkan untuk kembali dan duduk di tempat masing-masing. Untuk Pak Frankie, Ibu Wijaya yang kami hormati, kami harapkan tetap berada di panggung untuk menyampaikan pesan Natal. Yang kami hormati dan kami cintai, Pendeta Ridwan, Pak Andrianto, Ibu Farida, semua keluarga besar Smartfren yang saya cintai dan saya banggakan, rekan kami, partner kami ya, dari Pertelindo, Pak Aming dan semua ketiknya, dan juga semua yang hadir di online dan dari region. Selamat malam. Sungguh berbahagia sekali kita dapat berkumpul untuk merayakan Natal yang tadi maknanya sudah banyak diberikan pencerahan oleh Pendeta Ridwan yang sungguh entertaining ya, entertaining, gampang masuknya gitu. Jadi cukup bermakna sekali ya, saya rasa ini yang harus kita resapi betul perayaan ini. Dan saya juga melihat bahwa kita juga membagi kebahagiaan kita ya, untuk membagi kepada yang sama kita yang membutuhkan ya, khususnya yatim piatu dan orang-orang yang butuh bantuan. Jadi memang kita juga ada Seci et Sinarmas ya, yang dimana banyak juga kita lakukan. Sedikit untuk men-sharing aja bahwa Seci et Sinarmas kita mulai tahun berapa tuh? 2004. Itu 6 tahun setelah saya mengenal Master Cingin di Hualien. Saya bilang saya ingin coba melakukan apa yang misi-misi dari Suci itu untuk pengobatan gratis ya, pengobatan gratis, bantuan sosial, disaster relief, terus edukasinya. Terus apa lagi, dan juga dari edukasi ini, terus disaster relief sama yang bantuan yang bersinambungan. Nah ini dan saya bilang kita coba 1 juta gitu loh. Nah bersyukur sekali 6 tahun kemudian setelah itu kita bisa sekarang sudah mencapai 2 juta donatur yang pernah kita bantu mereka. Sekarang mereka juga bisa membantu dengan celengan bambu 50 sen. Kita 50 sen itu kalau di Taiwan, di sini 500 rupiah lah uang itu atau ini. Nah ini tujuannya apa? Bagaimana cinta kasih ini bisa ya nyambung terus. Dan bagaimana kita mengulurkan tangan bagi orang yang sangat membutuhkan. Jadi saya rasa ini kalau lagi membutuhkan kita bisa membantu, bukan hanya materinya, tapi bagaimana dia pada sangat perlu. Tadi yang Pak Pendeta bilang, dia lagi mau tenggelam, kita kalau tidak ikut menarik, ya tenggelam dia kan gitu ya. Nah, kalau sudah bisa itu, dan pasti dia bisa juga ingin membantu yang sesamanya. Jadi saya rasa ini suatu cinta kasih yang sangat indah sekali. Dan saya bilang kalau Indonesia katanya masih di bawah kemiskinan itu ada 23 juta orang. Nah kalau bisa semua kita, semua saling membantu, saya rasa 23 juta orang itu tidak ada yang ada masalah gitu kan. Nah kenapa tidak dilakukan? Karena memang belum ya
hanya kita hanya lakukannya itu sesat, gitu. Nah, jadi yang saya encourage lebih sering gitu, jangan tunggu Christmas. Kalau tunggu Christmas saja nggak cukup gitu kan. Nah, harus lebih sering. Jadi daripada di rumah gosip, apalagi di kebun kita ya, itu ibu-ibu di kebun kita tuh mereka kan nggak ada kerjaan tuh, ya tunggu anak pulang, tunggu suaminya pulang, nah lagi tengah hari buat apa tuh, nggak ada kerjaan kan, nah, kumpul lah mereka gosip dulu kan, nah banyak masalah tuh dulu. Nah, sekarang dengan ada aktivitas seci, mereka saya bikin jadi Dharma Wanita. Dharma Wanita untuk, dan ada jadi ambasadornya untuk melakukan aktivitas ini semuanya. Wah, dengan sangat bangga sekali dan auranya, ya, energinya sangat sangat dahsyat. Ya, saya juga encourage ya di seci at Sinar Mas di Smartfren ini. Siapa itu penanggung jawabnya? Mana? Ah, coba berdiri biar kelihatan. Nah, jadi tolong didukung ya toh supaya betul-betul jalan terus gitu ya. Jangan hari tunggu Christmas ya. Jadi, nah ini waktu Christmas kita merayakan lebih meriah lagi kan gitu. Nah, ini pertama, yang kedua ya kita mungkin harus pintar bersyukur ya bahwa Indonesia ini diberikan pemimpin yang sangat baik. Sehingga kita dalam keadaan COVID pun bisa cepat ya. Tidak ada yang ditutup ya, kita kecuali restoran dan sebagainya, tapi pabrik ya, perkebunan apa semua ya itu jalan semua. Tidak seperti di tempat lain ya, toh di negara lain ditutup, apalagi di Tiongkok ya. Waduh, itu ditutup dan enggak bisa keluar. Ya, makanan belum tentu ada lagi. Ini betul-betul kita bersyukurlah keputusannya ya, dengan sangat minimum distortion, ekspor kita masih bagus, ekonomi kita bagus ya, dan juga sekarang di antara semua negara kita masih berkembang gitu kan. Nah, ini nomor 2, nomor 3 lah di dunia ya untuk perkembangannya. Rasanya ini bersyukur sekali gitu. Jadi dengan demikian kita bisa berkumpul di sini lebih happy gitu ya. Nah, ini elek mau election kan tahun depan sudah harus penggantian. Nah, jadi ya kita hanya bisa berdoa lah ya, berdoa semoga diberikan pemimpin yang bisa meneruskan semua ini kan, terus berkesinambungan tambah maju lagi gitu. Katanya demografis kita sangat lagi the best golden time ya toh, untuk menuju Indonesia emas 2045. Nah, ini yang bisa ya, bagaimana kita menyongsong ke sana betul-betul, tentu pertama diridhoi, diberikan pemimpin baik ya toh, kita semua ya berbuat kebajikan, saling menyayangi ya toh. Nah, tapi pendeta bilang jangan terlalu sayang berlebihan gitu loh. Ya toh, bukan istri orang lebih baik dari istri kita gitu. Nah, itu tadi udah ingatkan. Nah, jadi itulah yang karena gampang ingat jadi ingat terus. Ya. Jadi kita perlulah untuk berdoa keras ya, dan juga kita kan juga harus memilih. Nah, kita doa dulu sebelum memilih kan gitu, siapa yang cocok nih buat the next leadership for Indonesia. Nah, ini penting. Nah, kembali ke Smartfren, kita juga bersyukur sekali sampai hari ini kita masih bertahan nih gitu kan. Dan juga kelihatannya diberikan leadership yang lumayan kan gitu, Pak Andrianto kan gitu. Baru lumayan, harus terbukti dulu kan gitu ya, harus terbukti dulu. Ya, tapi tentu perlu dukungan ya, dukungan semuanya
Ya kalau dia tidak disayang, ya itu dosa katanya. Jadi ya harus kita inilah ya, betul-betul kompak ya toh. Tadi kan udah ada slogannya banyak tuh. Ya, ayo pinter bareng kita ya, Pak Andrianto mengajak kita sama-sama kan, jangan masing-masing lah sendiri. Ya, sinergistiknya ini penting ya toh, untuk bisa kita betul-betul lahirkanlah ya apa sinergistik yang baik. Nah, kalau di Sinar Mas ini Smartfren ini paling bontot gitu kan, semuanya doing very well ya, pulp and paper gitu, sangat-sangat bagus gitu, agribusiness sangat bagus gitu, kita di apa energi sangat bagus ya, apalagi property sangat bagus ya kan, hanya waktu COVID ya apa agak slow down. Terus apalagi financial services ya lumayan gitu, mungkin tidak sebaik yang lain tapi lumayan. Terus yang Smartfren ini teknologi yang lain-lain masih lumayan gitu kan, kita ada juga investasi di apa startup segala macam. Nah ini apa Smartfren ini ya bagaimana bisa ikut kakak-kakaknya lah nih. Ini yang paling bontot nih, nah, kakaknya biasa in the top 3 lah, kalau di DNA Sinar Mas itu top 3, gitu. We want to be in the top 3. Nah, kita ini kalau di telco harusnya itu kalau top 3 katanya kurang seru, harusnya top 2, gitu kan. Nah, inilah targetnya Andrianto, katanya begitu. Masih perlu di proof dan juga didukung bersama ya. Nah ini kan ada potret Indo nih, katanya udah banyak didukung Pak, terima kasih Pak ya. Jadi sekali lagi ya kita ya di apa Desember ini ya yang sudah mendekati Natal ya, kita betul-betul coba merefleksikan ya apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita harus perbaiki ya. Jadi tadi sudah diingatkan, pokoknya dosa tidak boleh, ya, tidak boleh ini. Yang lain tidak penting. Nah, itu kita kalau pikirannya jernih, hatinya jernih, ya, itu saya rasa segala pencerahan itu pasti datang. Jadi kita akan bisa berbuat di luar daripada apa yang kita extraordinary lah. We can do more than what we can think of. Ya, jadi itulah namanya mujizat kan. Mujizat itu datang bukan karena kita, ini karena memang kita bisa menerimanya. Kalau orang yang nggak bisa menerimanya itu nggak ada mujizat. Gitu ya. Jadi harus percaya dulu kan, percaya kita lakukan. Nah, kalau kita nggak percaya nggak lakukan, ada yang lewat pun mujizat itu nggak bisa di catch kan. You cannot catch the opportunity. Nah ini yang penting. Dan saya rasa demikian, jadi selamat yang merayakan, saya semua saya merayakan. Jadi jadi saya apa karena saya percaya kita ini kan dilahiri oleh ibu kita. Enggak ada yang dilahiri ya bapak kamu kan? Enggak ada. Nah, kita punya darah merah yang sama. Kita hirup udara yang sama. Jadi makanya I think we are all, you know, should respect each other. Kayak Indonesia kan? Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, amin. Terima kasih Pak Frankie untuk pesan yang sangat menyentuh. Sebelum kita mengakhiri acara ini, karena kita sudah di penghujung, kami undang Bapak dan Ibu management team Smartfren untuk ke depan dan berfoto bersama. Sehabis itu nanti akan kembali ke tempat duduk untuk berfoto bersama teman-teman di auditorium. Jadi saya kembali memanggil Bapak Frankie, Pak Andrianto, Pak Marco, Pak Ridwan juga, Bapak, Ibu Farida, Pak Shurish, Pak Sanjay, we can have photo together, Pak Manolito dan Pak Antoni untuk berdiri ke depan dan berfoto bersama. Tim media. Thank you.
Dengan teman-teman di region juga akan terlihat di dalam foto ini. Jadi teman-teman di region senyumannya. Terima kasih Bapak Dino, silakan kembali ke tempatnya masing-masing dan berdiri, dan teman-teman juga berdiri karena kita akan berfoto bersama. Bapak dan Ibu yang kami hormati dari Protelindo, untuk bisa maju juga ke depan berfoto bersama. Terima kasih. Kami undang hadirin semua untuk berdiri dan agak ke tengah sedikit supaya bisa terlihat oleh kamera. Bapak dan Ibu silakan merapat ke tengah supaya terlihat. Teman-teman pemusik kalau mau ikut, ayo. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, oh satu lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Terima kasih Bapak yang Ibu dan kami hormati. Kembali silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sebelum ibadah ditutup, kami sangat bersyukur karena hari ini ada perwakilan dari Smartfren BSD yang akan menyumbangkan lagu pujian. Saya juga mengundang teman-teman usher untuk bersiap-siap untuk memutarkan kantong persembahan. Setelah persembahan selesai, kami persilahkan Bapak Harry Pardamean selaku Ketua Persekutuan Doa Immanuel Smartfren untuk naik ke panggung dan menaikkan doa syafaat. Dan kebaktian akan ditutup dengan doa berkat oleh Pendeta Ridwan Huta Barat. Terima kasih. Dari hukum
kasih untuk persembahan pujian dari teman-teman BSD. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Yes. Sangat memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, nanti akan ditutup dengan doa berkat dari Pak Pendeta. Mari kita berdoa syafaat bersama. Tuhan Yesus yang bertata di atas kerajaan surga, ya Bapa, kami merasakan kasih Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ridwan Uta Barat. Kami diingatkan kembali tentang pengharapan yang tidak terbatas. Terima kasih karena kami sudah dipilih Tuhan menjadi umat-Mu, sehingga kami mempunyai pengharapan yang tak terbatas di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pendeta Ridwan Uta Barat dalam pelayanannya. Tuhan berkati dia lebih lagi Bapa, dan juga rumah tangganya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kelancaran acara perayaan Natal malam hari ini. Kami melihat kasih Tuhan, Tuhanlah yang membuat tidak ada menjadi ada. Kami dimampukan melalui talenta dan hikmat yang Tuhan berikan, dan Tuhan membuatnya semuanya jadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur yang tak terhingga kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk perusahaan kami, company kami PT Smartfren. Kami berdoa ya Bapa agar company kami semakin berkembang ya Bapa, dan semakin maju ya Bapa, dan berkati program-program yang sudah direncanakan agar semuanya bisa berhasil di dalam nama Tuhan Yesus seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, biar kami semua juga bisa bersinergi dari atas sampai ke bawah ya Bapa, bersama-sama untuk memajukan company kami Smartfren ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk pimpinan kami. Untuk Pak Franky, Bapak, kami berdoa, ya Tuhan berkati Pak Franky dalam kehidupannya, berikan dia kesehatan, hikmat, marifat dari Tuhan, agar dia bisa memimpin kami penuh dengan sukacita dalam memimpin PT Smartfren ini, Bapak. Berkati juga kehidupan dan rumah tangga Pak Franky, ya Bapak, tetap melimpah di dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jajaran direksi kami, Bapak, khususnya juga untuk Pak Andrianto dan seluruh jajaran direksi yang ada, agar saling bahu-membahu, berkesinambungan, bekerja sama dalam memajukan company kami Smartfren, dan Tuhan melengkapi mereka dengan hikmat marifat daripada Tuhan, agar apa yang diperbuatnya bisa berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan merayakan pesta demokrasi. Kami berdoa ya Bapa agar Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menentukan siapa menjadi pemimpin yang baik ke depannya untuk bangsa kami Indonesia. Berkati kami semua sehingga kami diberikan hikmat siapa yang akan kami pilih untuk kemajuan bangsa kami. Dan kami berdoa agar pesta demokrasi nanti tidak ada hal-hal yang tidak baik. Tuhan jaga, selamatkan bangsa kami, tidak ada huru-hara ataupun kekacauan, dan Tuhan nyatakanlah kemuliaan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami mungkin tidak ada, mungkin ada doa-doa kami yang tidak bisa kami tersampaikan. Ya Bapa, kami percaya Roh Kudus menyempurnakan doa kami. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, saya undang kita bangkit berdiri. Dari awal hingga penghujung ibadah ini Tuhan, kami dapat anugerah pimpinan-Mu. Segala sesuatu dari Engkau, oleh Engkau, kami kembalikan kepada Engkau, bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Arahkan hatimu, terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian untuk mengimplementasikan kebenaran firman dengan segala kekayaan maknanya, mewujud nyatakan kita sungguh-sungguh memiliki pengharapan yang tak terbatas mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati, bersama-sama saya katakan
Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita di penghubung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu jajaran manajemen dan Bapak Ibu tamu undangan dan semua karyawan Smartfren yang ada di Sabang maupun di regional. Tiba saatnya kita mau ucapkan selamat Natal untuk diri kita kita dan selebrasi menyembah Tuhan. Let's go!
untuk teman-teman BSD yang bisa bergabung. Saya satu, dua, tiga, infinite.